Inilah YP, warga desa Lombongo, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango yang diduga merupakan salah seorang pelaku pencurian bermotor yang berhasil dibekuk oleh tim Reskrim Polres Bone Bolango di rumah kediamannya. Sebelum petugas Satuan Reskrim Polres Bone Bolango melakukan penggerebekan, pelaku sudah lebih cepat untuk menyelamatkan dirinya dari incaran petugas. Namun atas laporan masyarakat yang mengungkapkan keberadaan pelaku, polisi pun langsung melakukan penangkapan di tempat persembunyiannya. Alhasil, dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu kendaraan motor yang diduga merupakan hasil curian dari YP. Jadi tim dari Polres Bone Bolango meluncur ke sana, namun pada saat kita melakukan penangkapan, tersangka itu sudah melarikan diri. Nah, kemudian waktu malamnya ada informasi dari masyarakat, sudah ditemukan tersangkanya. Kemudian kita cross-check dan sudah dibawa oleh masyarakat ke pihak Polres Bone Bolango. Sementara itu, tersangka YP pun saat ini masih dalam penyelidikan oleh tim Reskrim. Sementara itu, dugaan dari kasus tersebut, masih ada lagi tersangka yang sempat membantu pelaku dalam proses pencurian motor. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Rahmat Ali, Mimosa TV, mewartakan.